3 hari ni kita tengok tim kita dari segi bonding makin kuat, makin rapat, yang tak tegur sama-sama sendiri dah tak tegur. Assalamualaikum, saya berkenalan dengan Cikgu Naim, CEO Ristaqwa Sedia Mehat. Isu dalam syarikat adalah bila kita try tambah tim. Sebab kita berpegang pada prinsip sebelum ni, formulanya kalau kita nak tambah sales, kena tambah team. Tambah sales, tambah team. So bila kita tambah team sampai 50, sampai dia reach 100 orang total staff, pada ketika tu sales tidak meningkat seganda macam yang kita nak. Kita ingat je, kalau 10 orang team sales buat 100 ribu, 100 orang buat 1 juta. Tapi hakikatnya bila kita capai nombor 100, nombor tu tak macam tu. Dan bila nombor tu tak macam tu, kos meningkat dan pelbagai isu mula datang. Sangat dapat dibantu. Apa program yang dia buat 3 hari ni, sangat padat daripada pagi sampai malam. Apa yang dia susun tu, saya nampak psikologi dia memang sangat-sangat powerful. Objektif tercapai, sangat tercapai. Sangat berpuas hati, sangat berbaloi. Kita rasa pelaburan terbaik adalah ilmu untuk tim pula. Bukan ilmu untuk kita, tapi ilmu untuk tim pula. So, dan pada saya dia ada pelaburan sangat-sangat berbaloi. Saya tak sabar nak tunggu hasil dia. Dan saya yakin insyaAllah ada pengguna. Kepada tim pakar HR, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak daripada saya, daripada Puan Wana dan seluruh tim Ristaqwa. Kami sangat berbesar hati, sangat seronok 3 hari ini. Penuh dengan pengalaman-pengalaman best, pengalaman menarik. Dan yang paling penting sebagai business owner, saya melihat objektif tercapai. Pakai HR, solusi HR anda. Power! Okay.